Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Belitung menemukan 264 pelanggaran pengendara selama satu pekan pelaksanaan operasi keselamatan menumbing. Ratusan pelanggaran itu, 200 pelanggaran diantaranya diberikan tilang dan 64 pelanggaran lainnya diberikan teguran. Pelanggaran didominasi pengendara motor tidak menggunakan helm SNI sebanyak 133 berkas, kelengkapan kendaraan 32 berkas, penggunaan knalpot brong 7 berkas, kemudian kelengkapan dokumen kendaraan 20 berkas ditambah pengendara melawan arus 8 berkas. Sementara itu, barang bukti yang diamankan berupa 18 unit motor, 142 STNK motor, 8 STNK R4 atau R6 dan 24 lembar SIM. Kami akan terus konsisten melaksanakan operasi ini sampai selesai, kata Kasat Lantas Polres Belitung Ibtu M. Tommy Franata kepada Pos Belitung, Selasa, 8 Maret 2022. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.